خَاسِرًا وَتُوبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَّصُوحًا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jamaah setia channel Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini ingin saya jawab pertanyaan salah satu sahabat jamaah setia channel dakwah ini di komentar pada video kami sebelumnya, menanyakan tentang kelebihan serta tata cara mengamalkan surat Al-Nasrah. InsyaAllah pada kesempatan ini saya paparkan sebagaimana penjelasan keterangan di dalam kitab yang insyaAllah telah kami ambil ijazah daripada guru kami. Simaklah sampai sempurna, insyaAllah akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Penjelasan berkenaan mengamalkan alam nasyarah. Di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubra dan di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, ada beberapa kaifiat mengamalkan surat alam nasyarah. Ada kaifiat yang ringan dan ada kaifiat yang berat. Tentunya kaifiat yang berat mempunyai kelebihan yang sangat besar hingga menghadirkan khadam surat alam nasyarah. Kaifiat yang mudah diamalkan di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar pada halaman 176, muallif kitab ini Al-Imam As-Saidi Muhammad Haqqin Nazili rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa man dawama ala qira'atiha, dan sebahagian daripada khususiyah surat alam nasyarah, barang siapa yang beristiqamah membacanya surat alam nasyarah, dabri salawatil khamsi, di setiap selesai salat fardu salat lima, niscaya mengurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua urusannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan segala kesedihan kesempitan, memudahkan semua urusan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rezeki untuknya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kelebihan ini baru tergapai dengan adanya istiqamah di setiap selesai salat fardu. Penjelasan selanjutnya, wa man qara'aha dabri kulli salatin tis'a marratin, dan barang siapa yang membacanya surat alam nasyarah di setiap selesai salat fardu tis'a marratin, 9 kali, niscaya mencukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua urusannya, dan mengurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memudahkan oleh Allah akan rezekinya. Baru tergapai kelebihan ini dengan istiqamah di setiap selesai salat fardu tiada pernah absen dengan bilangan 9 kali. Kaifiat di atasnya, wa man qara'aha dabri kulli salatin 40 marrah sabah ayamin mutawaliyatin, dan barang siapa yang membacanya di setiap selesai salat fardu dengan bilangan 40 kali selama 7 hari berturut-turut, mutawaliyatin berturut-turut, tidak pernah absen sehari pun dan tidak pernah absen satu waktu salat pun, yang kelebihannya aghnahullahu ta'ala, niscaya memberi kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dengan adanya syarat yang utama yaitu istiqamah dan juga yakin
kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kelebihan surat Alam Nasyrah. Dan kaifiat di atasnya lagi, dan barang siapa yang membacanya surat Alam Nasyrah di setiap hari, waktu duha selesai salat sunat duha, walau salat sunat duha 2 rakaat, membacanya dengan bilangan 200 kali, maka ketahuilah dia akan melihat sebahagian. Ini khususiyah yang gharaib-gharaib, rahasia yang ajaib-ajaib. Membaca dengan bilangan 200 kali selesai salat sunat duha, Allah akan menampakkan rahasia-rahasia yang halus kepadanya. Dan apapun yang tersirat di dalam hatinya, Allah akan memberinya. Apapun yang digemarinya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah akan menyampaikannya dengan wasilah hikmah yang membaca surat Alam Nasyrah 200 kali ba'da salat sunat duha, walau salat sunat duha hanya 2 rakaat. Inilah 3 kaifiat pengamalan surat Alam Nasyrah, kaifiat yang mudah. Di antara banyaknya kaifiat, kaifiat yang pertama untuk kerezekian, mudah semua urusan, membacanya 9 kali di setiap selesai solat fardu dengan adanya istiqamah. Kaifiat yang kedua, membacanya 40 kali di setiap selesai solat fardu selama 7 hari untuk mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifiat yang ketiga, menyampaikan semua hajat dan keinginan, sesuatu yang tersirat di dalam hati akan sampai dan akan nampak rahasia-rahasia yang ajaib, ilmu-ilmu yang halus, membacanya dengan bilangan 200 kali pada salat sunat duha. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.